Birokrasi saya itu sakit. Tidak ada konsul ni. Oh, bagi kat saya lah. Ini dah kosong. Tengok kawan si pula tu, ya Allah. Rindu kat dia dah lama. Dah dia tak balik. Kita rindu juga kan. Jauh dah dia belajar kan? Jauh dah. Tak sangka dia dah sampai ke tahap ni kan? Ya, tak sangka dia sangat asyik malam tu. Abang Sarah cakap dia degil. Yalah, dia tu sakit kepala dia buat ni. Ya Allah, bunga dah pukul 3 pagi main benda ni lagi. Alamak. Sini. Apa biasa-biasa ni? Buat apa? Kenapa ayah nak marah? Haa, sama saja. Masak tidak semua. Kenapa ni? Tapi dia macam lain daripada lain lah. Kenapa?
Sebab dia ni macam, dia tak sabar. Maksud dia suka sangat buat benda tu, ikut sekali dia je. Lepas tu bila suruh tunggu giliran, dia tak nak. Dia nak benda tu cepat. Lepas tu, yang paling saya geram, bila saya mengajar, dia pun sibuk nak mencerah saya cakap. Betul saya tak? Saya rasa dia hyper tapi tak pun nak sahkan lagi. Takpelah, nanti kalau ada masa, saya akan tinggal kelas dengan dia and saya tengoklah aktiviti dia. Okey, semua ni saya dah buat ni. Nanti awak padankan huruf ni tau. Dihadapi oleh kanak-kanak ADHD ini ialah masalah sosial. Mereka sering disisihkan dan tidak dihiraukan oleh rakan sebaya. Di rumah pula, mereka sering membuat masalah kepada ahli keluarga mereka. Selain itu, mereka juga mempunyai masalah dari segi emosi, yang seperti suka memusnahkan barang untuk menunjukkan keresahan dan juga kemurungan mereka. Bagai semua tu. Awak ingat kita ni cukup ke nak tanggung kos tu? Ha? Mengaruk je kerja dia. Suka hati abang lah. Saya tetap nak bawa anak saya pergi hospital. Suka hati awak lah. Ubat rangsang turut digunakan untuk merawat ADHD tetapi tidak bermakna ia akan pulih sepenuhnya. Ubat perangsang ini mampu membantu murid ADHD menjadi lebih tenang, dapat menumpukan perhatian serta tidak bertindak mengikut gerak hati. Kesan penggunaan ubat ini ialah tumpuan atau perhatian mereka akan lebih bertambah dan mereka dapat belajar dengan lebih serius. Untuk menempatkan dia lah.
Perawatan berkesan untuk Attention Deficit Hyperactive Disorder atau lebih dikenali sebagai ADHD. Rawatan yang bersesuaian untuk murid ADHD adalah melalui rawatan perubatan psikologi, sosial dan pendidikan. Walau sebahagian ADHD akan terus menunjukkan tanda dan masalah sehingga dewasa, namun dengan menjalani rawatan perubatan dan terapi yang diikuti semasa kanak-kanak dapat membantu mereka ketika dewasa. Contohnya, rawatan kemahiran sosial sangat membantu ADHD dalam mengurus tingkah laku mereka, iaitu hyperaktif. Hidup ini bermula tanpa adanya apa-apa. Begitu juga penghujungnya, harus pulang cara serupa. Seketika di sini persinggahan mencari arti sebelum waktuku terlalu.